Setiap gigitan di dagingnya, bumbunya benar-benar meresap. Dan yang tidak kalah enak yaitu sambelnya. Perpaduan kecap, tomat, dan bawang merah pas dengan sate buntelnya. I love Indonesia! Ini kesempatan kita, ini kan ada bule ini. Kesempatan kita menawarkan, apa ini? Serapi, Mas. Makanan khas kota Solo. Betul. Ke bule. Oh iya. Gak bisa bahasa Inggris kan pasti, tenang. Bawain aja. Excuse me. Hi, Miss. How are you? Welcome to Solo Pride. Welcome to the Java Spirit of Solo. Yes. Solo. My name is Eric Estrada. This is Icha. Yes. I'm product due... Serabi, yes. What is this? Serabi. What are you talking about? I'm you eat solo this mac serabi. Mas, kau ini ngomong apa toh? Aku kira mudeng. Dah, kau ini wong Solo, apa wong Kanada? Aku ini wong Jogja. Kuasa aku ngomong. Inggris, Inggris. Iya, iya, iya. Kena nih, kena nih, kena nih. Ngapa, piye-piye? Nggak asing, nggak familiar loh. Masa? Serius, serius. Duh, pokoknya yang acara adventure-adventure itulah pokoknya. Ah. Saya sering nonton, ya. Aku kan takulan loh, Mbak. Ah, takulan apa? Takulan ini loh. Serabi. Oh, ala serabi. Makanan khas Solo. Iya, bener. Ya, bener. Mau dicoba dulu nggak? Cobain, Mbak. Boleh kok nyoba? Boleh nyoba? Iya, boleh nyoba. Ini bener-bener nggak ada bahan pengawet. Gimana? Pokoknya enak, Mas. Maksudnya apa? Enak! Nah! Mas, tidak, karena sudah mencoba kan membayar. Oh. Kan mencoba itu berarti membayar. Kalau kita di tempat guci antik, memecahkan berarti membayar. Nah, ini sekalian membayar. Ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! Masih 6. Kabeh? Iya, semua, Mbak. Kalau aku kabeh? Iya, boleh ya. Ya wis rapo kok, Mas. Mergone iki enak, tak tuku kabeh. Pira iki semene iki? 3x7 itu 21, 21. Oke, okay, murah meriah tur enak. Iya, dikunyit rasanya... aja 25.000. Iya, soalnya enak banget iki. Iya, ampun, matur nuwun ya. Matur nuwun ya, Mas. Iya, iya. Dadi wangi. Siap. Aku langsungan ini. Iya. Langsung ketemu Masku ya, Mas. Oh iya, ya. Makasih loh, Mas. Ya. Salam buat Mari ya. Iya, mari. Mbak, saya sebagai putra daerah terpanggil jiwanya. Mbak Jodi, selama di Solo, tak antar kemana aja, tak kawal. Tenan, Bora. Bener. Pokoknya sama aku bener, Mbak. Maaf. Maka? Iya, sana. Iya, iya, iya. Ayo. Kapan mana itu nonton, memperbaiki keturunan. Siap, hei, Jod. Hei. Sana. Oh, sana. Karena aku sendiri. Oh, iya. Mau pukul Rono. Iya, iya, maka. Ayo, silakan. Memperbaiki keturunan lambe untuk Jawa. Yes. Ya. Ayo, Zat, ini Zat. Nah, di sini. Salah. Maaf ya, Pak. Lagi teko asar nggih rusuh banget. Aku saking excited ketemu sampean gitu. Oh, jadi gimana? Ini tempatnya. Ini tempatnya makanan khas Kota Solo, salah satunya adalah sate buntel. Warung sate Bu Hajah Bejo memang sangat terkenal di Kota Solo. Memang nikmat banget. Wah, sate buntelnya. Mantap. Porsi monster. Oh. Enggak, porsi monster. Emang sate buntel tampilannya kayak gini. Emang gede gini ya, Bu? Gede gini. Kamu suka yang gede-gede kan? Untuk ini sate. Iya. Ya kan? Sate suka yang besar. Orang Kanada biasanya kayak gitu. Iya, monggo. Daging kambing yang dibungkus dengan lemak lalu dibakar ini memang juara banget rasanya. Ini waktu yang ditunggu-tunggu. Makan-makan. Ini dari aromanya, dari tampilannya menarik banget. Buntel ini semuanya tuh daging.
daging yang digiling. Full daging. Full daging, enggak ada gajing, enggak ada full daging. Oh. Cara makannya gini nih. Gimana gimana? Kalau orang Solo ya. Hmm. Karena orang Solo tuh suka pedes. Ya. Nih. Kremus ide. Hop, udah dirasain dulu dong. Dirasain dulu. Pedes no. Terus terakhir satenya. Setiap gigitan di dagingnya, bumbunya benar-benar meresap. Dan yang tidak kalah enak yaitu sambelnya. Perpaduan kecap, tomat, dan bawang merah pas dengan sate buntelnya. Enak ya? Perpaduan rasa apa? Manis? Manis, pedas, gurih, semuanya ada di sate buntel. Lebih bervariasi di lidah ya? Ono kerawus-kerawusnya toh. Selain terkenal akan budayanya, kuliner di kota Solo juga juara banget loh, Indonesia Lovers. Contohnya sate buntel ini. Ayo, habiskan sate buntelnya. Enak banget, bolo-bolo. Minum. Ya. Pakai es teh tawar, jangan yang manis. Karena manisnya udah pekat banget di sate buntel. Ini penawarnya. Oh, jadi kalau makan sate buntel karena satenya udah manis, kita minumnya es teh tawar. Es teh tawar. Gak salah Mas Ari ngajak aku kesini ya. Kamu tuh gak salah udah menemukan lelaki gitu. Iya kan? Iya. Ayo makan, lanjut. Tangan kok kesleo ya? Maksudnya gimana? Masih pengen makan lagi lah. Gak bisa makan. Susah ini. Suapin. Ya, maaf loh. Kayak anak kecil ya, pesawat-pesawatan ya. Ngeredek tanganku, ngeredek. Seperti kecatek. Juara, enaknya. Mantap. Rick, makasih banyak ya udah diajak ke tempat ini. Ini makanannya sumpah enak banget. Ini bakal kelingan sampai kapanpun rasanya tuh. Itu dia. Makasihnya ntar aja, karena habis ini makan sate buntel, kamu tak ajak kuliner lagi yang luar biasa. Lanjut lagi nih, kuliner lagi. Itu. Siap. Kamu tahu tulang belulang? Tulang belulang kambing. Diolah sedemikian rupa, tapi menjadi masakan yang favorit di kota Solo. Wah, tengkleng menarik, namanya. Menarik. Wah, the best. Habis makan itu hangat. Kamu kan butuh kehangatan. Iya, aku butuh kehangatan dan juga kasih sayang. Pas banget. Oke, ayo mangkat, bariki ya. Habis ini. Oke, siap. Kalau Jogja punya sate klata, Solo punya sate buntel, aku punya siapa? Kalau Jodi pastinya punya aku. Jangan ganti channelnya, tetap stationing ya. Di GTV, di I Love Indonesia, hanya di... GTV.